Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini kita akan membincangkan soalan peperiksaan akhir sesi Disember 2016, soalan 2B. Determine the total force on a circular plate of diameter 250 cm which is placed vertically 370 cm below the free surface, the free water surface as shown in figure. Raja menunjukkan satu lamina bulatan yang berdiameter 250 cm yang tenggelam secara tegak di dalam air. Jarak bahagian atas lamina sehingga ke permukaan air adalah 370 cm. Dan Y bar adalah sama juga dengan HC, yaitu kedalaman pusat sentroid. Maka, kita diminta untuk mengira berapakah jumlah daya hidrostatik yang dikenakan terhadap lamina bulatan ini. Kita kira dulu R, yaitu jejari lamina ataupun radius. R sama dengan D bahagi 2. D ialah diameter bulatan, yaitu 250 cm sama dengan 2.5 meter bahagi 2 sama dengan 1.25 meter. Seterusnya ialah E, luas bulatan ini. E sama dengan pi r square sama dengan pi darab r-nya 1.25 kuasa 2 sama dengan 4.909 meter square. Seterusnya ialah hc, kedalaman pusat sentroid ataupun y bar. Maka kita ketahui adalah titik sentroid bagi lamina bulatan adalah pada pusatnya. Maka HC sama dengan 370 cm, yaitu 3.7 meter ditambah oleh tinggi jejari di sini, R 1.25, maka HC sama dengan 4.95 meter. Seterusnya, bolehlah kita mengira total force, jumlah daya yang dikenakan ke atas lamina bulatan ini. F sama dengan rho kali G, HC kali E, sama dengan density air adalah 1000, darab dengan gravity 9.81, darab dengan HC 4.95, darab dengan E 4.909, maka total force ke atas lamina ini adalah 238.379 newton. Sekian, terima kasih.